Tergantung. Nah itu maksudnya ya itu nanti karena again ya karena justru flexibility itu yang membuat saya bisa gitu loh, bisa juga saya menggunakan platform ini untuk more personal stuff seperti yang tadi bilang harus ada personal touch ya. Tapi sejauh apa ya itu nanti tergantung mood saya. Tapi Nes, mungkin sebagai penasaran juga nih Nes dengan kegiatan kamu selama di LGBT. Nah itu dia, apa? Nah itu yang bakal saya share nanti di konten ini, di aplikasi ini. Pribadi juga kayak misalnya bangun tidur, makan. Bisa banget gitu. Nes, sebagai artis yang selalu bersinar di setiap tahunnya gitu. Pernah terpikir nggak sih saat nanti tidak di dunia entertain lagi apa yang akan Agnes lakukan? Ya again ya karena saya sendiri melihat Agnes Mo itu bukan sebagai satu individu gitu. Agnes Mo itu kan brand atau produk. Sementara istilahnya kita dan partner saya kakak saya dan juga partner kita istilahnya chairman of the company. Kalau produknya bisa Agnes Mo, tapi produknya bisa yang lain. Gitu, salah satunya adalah dengan Maverick Avenue, Maverick Radio, dan later on Maverick TV. Gitu, jadi ya itu sih, dari Anya itu sendiri kan kayak saya, Anya itu kan creator dan juga founder. Nah itu kan bukan dari Agnes Mo-nya, tapi Anya-nya. Ya itu, jadi apa ya, mungkin kayak kalau misalnya di musik, simple words-nya adalah pada saat lagi di musik, saya harus bisa mikirnya bukan hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai produser, juga sebagai pencipta lagu, juga sebagai director, executive producer. Nah sama juga seperti Agnes Mo secara brand gitu. Produk Agnes Mo itu hanya salah satu dari apa yang kita fokuskan.